setelah mereka beraksi 23 minit. Kali ini peluang untuk Selangor, bagaimana? Oh. Terus selamat ataupun dapat diselamatkan. Kita perhatikan dia mencuri atau menjelinap masuk di belakang. First ball-nya sudah baik. Namun Samuel Samuel Koda. Oh, tandukan. Kita perhatikan ini. Dia datang dan terus melakukan tandukan. Namun sayang sekali kerana terlalu tinggi daripada pergerakan di sebelah sayap oleh Al-Hafiz ini. Hafiz, dia tidak melakukan larian namun tolakan yang menarik. Kali ini peluang untuk Casagrande. Oh! Tidak gol lagi. Ha. Iyalah. Memang satu keadaan yang baik. Serangan sekali lagi daripada Al-Hafiz. Oh, cantik kali ini. Dia terus melepaskan satu rempatan untuk menghasilkan gol pertama buat Penang FC. Dalam masa kita memperhatikan gerakan yang sebelum ini tidak terhasil jaringan, tapi peluang datang lagi untuk Penang pada minit ke-37 bagi membolehkan Penang di depan daripada pemain yang berusia 27 tahun ini. Al-Hafiz, kita perhatikan sekali lagi Sharidin yang melakukan asis yang cukup menarik. Sekali lagi tanpa perlu menampak bola terlebih dahulu. Jadi terlibat Casagrande di sini. Sharidin dan Al-Hafiz untuk terus melepaskan rempatan bagi menewaskan Khairul Azhar. Jadi Penang FC di depan ketika ini. Sekali lagi kelibat pemain ini, tiga pemain ini sebagaimana situasi pertama tadi. Ya, betul. Ya. Saya baru nak cakap yang tu. Situasi pertama tadi melibatkan tiga pemain ini. Dan yang gol ini juga terhasil daripada tiga ini. Quentin dan tandukan singkat di kepala Penang. Kita perhatikan bermula daripada pemain ini, Al-Hafiz. Dia memilih untuk melakukan hantaran pendek kepada Quentin. Cantik hantaran silang ini. Namun untuk skuad Piala Presiden Penang kali ini, peluang untuk Penang FC. Bagaimana peluang? Itu kena terbuka dan gol! 2-0 Daniel Ashraf meletakkan Penang di depan. Itulah yang berlaku dalam keadaan sedikit terleka barisan pertahanan Selangor. Secara tiba-tiba saja Penang FC mendapat peluang yang disudahkan dengan sempurna oleh Daniel Ashraf untuk membolehkan Penang di depan ketika ini. Kita perhatikan daripada gerakan ini. Satu dorongan di tengah-tengah dua pemain, namun di situ Khairul Azhan dia berada di luar untuk melakukan clearance. Kita perhatikan di sini. Saya boleh katakanlah Khairul Azrin membuat dorongan yang cukup